Okay, semua ada ke buku kapal? Ada. Ada. Hilang. Tak jumpa-jumpa. Hilang. Tak jumpa. Okay. Sekejap. Mak Alin takat gambar dulu kejap. Okay, Mak Alin share. Sekejap eh. Ada yang puasa hari ni? Tak tahu. Tak tahu. Saya tak puasa akhir. Saya pun sama. Rajin-rajinlah puasa Isnin kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lambat masuk. Apa? Kita pun baru nak start. Okey, siapa yang tak ada buku boleh tengok dekat skrin depan. Saya ada buku. Okey. So sekarang ni kita buka surat 24 di bawah tajuk nombor 11 hingga 20. Okey, kita baca dulu ayat Quran yang ada kat situ. Okey, Mu'alim baca, kamu ikut eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusuf. Li abihi ya abati. Inni ra'aitu ahada asyara. Kaukaban. Kaukaban. Wasyamsa wal qamar. Wasyamsa wal qamar. Ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum li sajidin. Okey, siapa yang nak membacakan maksudnya? Nabi Yusuf. Saya. Saya tu siapa angkat tangan? Mak Alim tak nampak. Okay, Iris. Okay, Iris Nurimanina. Okay, silakan Iris. Okay, maksudnya? Iris tak dengar. Iris Nur Imanina. Mualim tak dengar. Ha, Mualim pun tak dengar. Dia tak dengar. Okey, tak apa, tak apa. Iris tak apa. Nanti okay, Iris boleh, tak dengar. Okey, siapa nak baca? Siapa nak tolong Iris? Saya. Akif, saya. Okey, Akif lagi bersemangat. So Mualim bagi kepada Akif untuk baca. Okey, baca maksud dia. Okay.
Maksudnya, ingatlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepada aku." Surah Yusuf ayat 4. Ya, betul. Okay, kalau kamu tengok maksud ayat ni, sebenarnya kamu pun selalu baca ayat ni kalau kamu perasan. Selalu baca. Masa apa? Bila kamu baca ni? Inni ra'aitu hada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Biasa kamu baca bila ni? Siapa tahu? Masa baca doa sebelum kelas. Masa baca doa bila? Semasa kelas dan mula. Semasa kelas nak bermula. Masa nak mulakan kelas kan kamu ada baca. Inilah maksudnya. Okay, kalau kamu perasan, apa yang Mu'alim nak highlightkan, nak tekankan dekat situ, Nabi Yusuf ni dia bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Dekat situ yang Mu'alim nak tekankan. Dia berkait dengan apa yang kita belajar hari ini, nombor 11 hingga 20. Okey, dan ternyata ayat Al-Quran ni telah dibuktikan oleh saintis kita. Saintis kita apa? Mengatakan apa? Dekat alam semesta ni terdapat 11 bintang ataupun 11 planet. Dekat atas tu ada 11 planet. Kemudian ada matahari dan ada juga bulan. Bermaksud dalam Al-Quran ni dah nyatakan dulu dah. Sejak zaman Nabi lagi sebenarnya sebelum saintis jumpa dalam Al-Quran dah sebut dah. Bahawa dekat alam semesta ni ada 11 bintang, matahari dan juga bulan. Hebatnya Al-Quran ni kan. Okey. Kita tengok pula gambar yang kat bawah tu. Okey. Yang ni seperti di mana yang kamu belajar. Okey, yang kamu tengok ni. Okey, apa nama yang kamu tengok ni? Ingat lagi tak? Yang manik-manik ni kita panggil apa? Makmum. Panggil apa? Abakus. Abakus. Okey, tapi Abakus ni dia senang sikit daripada Abakus yang kamu belajar. Okey, sebab apa senang? Okey, kalau kamu tengok, kamu boleh kira secara terus. 5 tambah dengan 5 kamu dapat 10, kemudian tambah lagi 1 kamu dapat 11. Okey. Yang ni 5. Yang ni 5. Okey, tambah lagi 1 kamu dapat 11 lah. 5 tambah 5 tambah 1 kamu dapat 11. Okey. Okey, sama juga dengan nombor seterusnya. Kamu just tambah manik dekat mana? Dekat sebelah kanan ni. Yang tadi 1. Yang ni kamu just tambah lagi 1, dia akan menjadi 2. Jadilah 12. Senang je. Untuk yang Abakus ni senang. Yang ni 3. Okey, yang ni berapa? Ni berapa? 4. 4. Okey, so jadilah 14. Okey. Kita tengok yang sebelah pula. Okey, Mu'alim nak share kejap. Okey. Kesian orang yang tak ada buku. Macam mana boleh hilang? Jadi nak buka sekolah, kamu tak boleh pinjam-pinjam. Dilarang meminjam.
Sekarang ni COVID-19, tak boleh nak pinjam-pinjam barang orang. Okey. Okay, sama juga konsep dia. Okey, tadi 4, yang sini 5 lah. Dia sampai takat 5 je. Dia tak boleh 6. Bila masuk 6, dia kena letak dekat manik yang sebelah. Bermaksud 5 tambah 5 tambah 5, maksimum je 5 sahaja. Okey, bila nak jadikan 6, tambah 1 lagi dekat sebelah. Kalau kamu nak ingat, kamu tulis 5, 5, 5, 1. Yang ni 5, 5, 5. Jadi 15. So yang ni 5, 5, 5, 1, jadi 16. So jadinya kamu teruskan je lah yang lain. Yang ni 5, 5, 5, 2, jadi 17. Okay. Senang je abakus yang ni. Okay, abakus yang kita belajar kat buku yang biasa tu, dia lain sikit. Yang ni lain. Okay. 5, 5, 5, 3. Okay. 5, 5, 5, 4. Okay. Dan last kali adalah 5, 5, 5, dan 5. Kalau kamu tambahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, kamu akan dapat 20. Pandai. Okay. 20. Okay. Siapa nak baca kat bawah tu? Okay, baca sama-sama lah. Okay, Fatimah. Fatimah ke sekolah bersama Hajar. Sekolah bersama Hajar. Jika adik-adik belajar, akan menjadi belajar, akan menjadi insan yang berguna. Yang berguna. Okey. Yang inilah namanya pantun. Siapa reti pantun mesti dikenal. Okey. So apa yang message yang berguna dekat situ? Akak tu suruh adik rajin belajar, suruh kamu rajin belajar supaya jadi insan yang berguna. Okey. Alright. Kita tengok muka surat sebelah. Surat 26. Muka surat 26 ni, siapa yang dapat jawab, dia memang power. Warnakan apa tu? Dia kata warnakan. Warnakan sifat-sifat wajib bagi Allah. Apa yang bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah. Apa pernah? Apa yang tahu sifat-sifat wajib bagi Allah? Pernah tak dengar? Pernah. Okey, Asriya Naila. Okey, sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada berapa Asriya Naila? 5. 5. Yang lain? 25. 25. 25 tu bilangan Rasul. Okey. Kita tengok sifat-sifat wajib bagi Allah. Nanti kamu kira. 99, 10. Okey. Yang pertama, wujud. Kamu warnakan wujud. Warnakan wujud. Warnakan wujud. Okay.
20 hidam. 20 saya jawab hidam. Saya jawab 20. Beriman. Okey, lepas beriman. Tu bukan beriman, bakok. Ah, ada orang nyanyi dah. Okey, tahu ke lagu tu? Okey, wujud hidam bakok. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, kemudian qiyamuhu binafsihi. Okay, kemudian apa dia? Wahdaniyah. Ah, wahdaniyah. Okay. Udara. Okay. Udara. Okey, Mualim tak nak tolong. Mualim akan tayangkan dulu. Okey. Nasyid yang akan ditayangkan ni. Ada yang sebagian daripada kamu, kamu dah tahu dah. Ha, kemudian kamu cuba cari. Okey, sekejap. Mualim tayangkan sekejap nasyid ni. Ha. Kalau kamu hafal nasyid ni, kamu akan tahu. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Hayyana al-sifat Allah Hayyana al-arif wahdaniyata حي نذكر صفات الله حي نعرف وحدانيته الله وجد قيدا باقا مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بأصفر كلام قادرا مريدا عليما حيا سمعا مصيرا متكلما الله وجد قيدا باقا مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع كلام قادرا مريدا علما حيا سمعا بصيرا متكلما kena mualim nyanyi. Mualim lagi kandas. Okey, cepat. Okey. Wujud idam bahawa alafatuhu lil hawadis yamuhu binafsihi wahdaniya kudera irada. Okey, kemudian apa? Ilmun. Ha, ilmun. Ha. Kemudian ilmun. Yang ni ilmun. Yang kita dah buat. Allah wujud idam baqa. Ha, yang ni. Mukhalafatu lil hawadis. Qiyamuhu binafsi. Wahdaniyah.
Kudarah iradah. Ilmun ayah pertama pasar. Yang ini. Kalam. Kalam kaunuhu qadiran. Ini. Kaunuhu muridan. Yang ini. Kaunuhu ilman. Okay. Kemudian hayyan sami'an basiran mutakalliman macam tu. Okey. Okey, cuba kamu warnakan dulu. Mualim tunggu. Oh banyak. Boleh nak pergi tandas? Okey, cepat go. Dan sambil tu Mak Alim nyanyi. Okey, siapa yang dah siap boleh ikut eh. Okey. Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamu binafsi wahdaniyah kudrah irada ilmun hayah sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okey, nanti kamu boleh kamu boleh cari dekat YouTube. Kamu taip sifat 20 wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada berapa tadi? Kalau kamu kira sepatutnya ada 20. Nanti kamu balik kamu boleh nyanyi supaya kamu senang ingat. Sifat wajib bagi Allah. Okey, dah siap ke belum? Okay, boleh kita bergerak ke muka surat seterusnya? Belum, saya belum siap. Sikit lagi saya siap. Sikit lagi saya dah nak siap. Belum dah siap. Okey, dah siap eh? Saya belum. Okey, cepat. Belum. Dah siap. Okey, boleh kita bergerak ke muka surat seterusnya? Ya, boleh. Okey, baik. Okey. Okey, seterusnya.
Sesuaikan objek-objek berikut dengan jumlah yang sesuai. Ah, okey. Cuba kita ya. Lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Atas sekali ada. Nanti dah siap-siap ke sini dah. Alright. Okay. So atas sekali ada 14. Betul tak? Okay. Yang gambar Kaabah tu ada berapa? 13. 13. 7 ke 13? 13. Okey, 13. Kamu gariskan. Ambil pembaris eh. Mualim tak ada pembaris. Sebab tu mereka bengkok. Okey, gambar ikan paus. Ah, banyaknya ikan paus. Berapa? 15. 15. Okey, 15 eh. Ha, ikan paus ni ada 15. Okey, gambar apa pula ni warna merah ni? 12. Ha, gambar merah ni ada berapa? 12. Okey, 12. Okey, terbaik. Gambar pokok kelapa ada berapa? Wah, Alif. Ya. Dulu-dulu tu ada 16. Ada 16. Okey, 16. Okay, gambar buku ni confirm-confirm lah 18. Okey, 18. Okey, terbaik. Okey, cepat. Ada masa 5 minit lagi untuk kita siapkan yang terakhir. Saya nak siap semua yang dekat buku surat buku surat 27. Okey. Tak tadi. Okey, siapkan muka surat yang terakhir 28. Ha? Okey. Kali berapa? 17. Okey, 17 masih dapat 17. 17. Okey, jawapannya 17 eh. Okey, seterusnya nombor 2. 11. 11. Okey, 11. Okey, terbaik. Okey, seterusnya gambar tembikar. 20. Okey, 20 eh, 20. Kenapa kacau Mak Alin nak lukis? Okey, 20. Ada orang lukis ke? 20 dengan 16. Anggur ada 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Okey, ada 16. 16. Okay. Kita dah siap. Okey. Nah, siapa yang tak siap nanti minta kawan kan depan awak ataupun tanya abang atau kakak awak. Okey. Alright. Kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sama. Terima kasih. Terima kasih.